Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to The Gaming Again. Kali ini guys akan share kepada kalian semua cara menggunakan Hero Link. Dan Hero Link di sini adalah tipe assassin. Dan seperti biasa di sini saya akan memperlihatkan dulu demonstrasi skill dari Link sendiri guys. Dan skill pasifnya ini skill Lightning Link yang luar biasa membantu melompat dari dinding ke dinding untuk mengejar lawan. Jika dia jatuh ke tanah, dia akan terkena efek slow. Oke. Dan ini skill satunya, Link mengeluarkan Queen atau skill Lightness, melompat ke dinding dan memasuki mode Half Steel, dia dapat dari dinding ke dinding tanpa cooldown. Dan di sini Link berlari ke arah yang telah ditentukan dan menikam lawannya memberikan damage. Serangan ini akan dihitung sebagai basic attack dengan Crit Chance yang ditingkatkan. Menggunakan skill ini dari dinding untuk menyebabkan efek slow kepada lawan dan memberikan crit damage. Dan seperti ini untuk skill keduanya. Dan ini demonstrasi ya guys, untuk lebih jelasnya mari kita coba aja nanti di mode custom praktek. Dan pada ultinya sendiri, Link melompat ke atas dan menjadi invisible untuk sementara, kemudian jatuh dan menyebabkan efek airborne kepada lawan yang berada di tengah. Sementara itu dia menghasilkan 4 Tempest of Blades dan dengan mengumpulkan dia dapat mereset cooldown dari Defiant Sword-nya. Dan untuk lebih jelasnya mari kita coba di mode custom praktek guys. Oke guys, kita sudah masuk di mode custom praktek dan ini skill pasifnya. Nah, ya seperti skill pasif pada umumnya sih guys untuk Hero Link ini. Oke lanjut, untuk skill satunya seperti ini dan kita bisa ke dinding ya. Berpindah lagi. Oke, itu skill satu dan skill pasif. Oke, ini lagi cooldown. Oke, kita coba nah, kita di sini. Oke, tadi katanya di sini bakal ini ya cooldown. Sebetulnya ini pakai mana juga sih, guys? Ternyata gini. Oke. Nah, untuk skill keduanya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ultinya sendiri seperti ini, guys. Oke. Dan biasanya kombonya itu seperti ini contohnya. Ini ulti. Nah. Ya, sebenarnya tergantung user link-nya juga sih guys. Kalau contohnya dia bisa menggunakan link-nya itu sakit banget sih, contohnya. Nah ini kan lagi mode good guys, makanya nggak mati gitu cuk. Oke, jadi di sini ya sama cara menggunakan Hero Link-nya guys, nggak terlalu susah amat gitu. Nah oke, jadi cara menggunakan Hero Link-nya seperti ini. Dan jika merasa video ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.